excavator breaker berfungsi untuk menghancurkan material baik berupa batu, beton maupun aspal. Berikut adalah tips untuk melakukan perawatan excavator breaker. 1. Agar kausan bushing front head tidak terjadi, maka lakukan greasing dilakukan setiap 3 jam pada front head. 2. Selalu perhatikan kondisi front head, jika ada lelehan oli hidrolik maka harus segera dilakukan pemeriksaan karena ini menjadi tanda seal piston sudah ada kerusakan dan berbahaya untuk kondisi piston dan housing breaker, bisa mengakibatkan scratch atau cacat. 3. Komponen yang harus diganti setiap 250 jam adalah seal kit breaker. Karena jika ada keterlambatan maka akan mengakibatkan kerusakan pada piston dan housing. 4. Oli yang berperan dalam operasi breaker adalah oli hidrolik dan diganti setiap 1000 jam. Untuk filter oli hidroliknya diganti setiap 500 jam. 5. Agar pukulan piston selalu konstan dan standar maka pastikan cek akumulator pressure sesuai dengan rekomendasi.